Through our work, we revitalize Pusyandus, and we invest in the first time. Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, juga Guru. Mereka semua adalah anak presiden pertama RI Soekarno dari istri ketiganya, Fatmawati. Para bersaudara ini kecuali Guntur sama-sama aktif di dunia politik, minat yang nampaknya diwariskan oleh sang ayah. Beberapa dari mereka bahkan masih hilir mudik sebagai pembesar partai. Namun jangan salah, meski beberapa anak Soekarno punya minat yang sama dengan ayah mereka, nyatanya tidak semua anak sang presiden seperti itu. Selain Guntur, masih ada juga anak dari Soekarno yang berkecimpung dalam bidang lain, termasuk Kartika Sari Dewi, putri dari pernikahannya dengan istri yang ketujuh, sekaligus satu-satunya yang masih hidup, Naoko Nemoto alias Ratna Sari Dewi Chandrawinata. Anak Soekarno yang satu ini memang agak lain dari kebanyakan kakak tirinya. Dia tidak mendekati dunia politik karena lebih sibuk menjaga warisan sang ayah dalam bentuk lain. Tapi bukan berarti dia tidak pernah disorot oleh publik. Pada April kemarin, dia sempat jadi pembicaraan karena menyebut Adam Malik, wakil presiden RI ketiga, sebagai pengkhianat lewat komentar di unggahan foto lawas ofisial. Hal yang oleh kami sebenarnya bisa dimengerti, karena memang ada rumor yang menyebut Adam Malik sebagai agen CIA, bahkan terlibat dalam penumbangan Soekarno. Cuman publik mungkin tidak seperti itu, makanya ada yang bereaksi cukup keras terhadap komentar Kartika. Lahir dengan nama lengkap Kirana Kartika Sari Dewi Soekarno pada 11 Maret 1967 di Tokyo, putri sang proklamator ini tumbuh dewasa jauh setelah kejayaan ayahnya berlalu. Kedua orang tuanya menikah pada 1962 dengan perbedaan usia yang cukup jauh. Soekarno saat itu sudah 59 tahun, sedangkan Naoko atau Dewi masih 22. Mereka harus berpisah pada 1967 lantaran kondisi politik Indonesia yang sedang labil. Soekarno sedang ditahan di Wisma Yaso sehingga Dewi harus melahirkan anaknya di Jepang tanpa sang ayah. Kartika justru baru dipertemukan untuk pertama kalinya dengan Soekarno sewaktu masih berusia 3 tahun. Itu sekaligus jadi pertemuannya yang terakhir dengan sang ayah, karena saat berkunjung, kondisi Soekarno sudah diambang maut. Kemudian resmi dinyatakan wafat pada 21 Juni 1970 di usia yang ke-69. Sejak meninggalnya Soekarno, Kartika dan sang ibu lantas meninggalkan Indonesia, lalu hidup berpindah ke beberapa negara. Mereka menetap cukup lama di Paris, Prancis, sebelum akhirnya Kartika berangkat ke Swiss untuk melanjutkan sekolah, lalu saat lulus, dia dan ibunya kembali ke Jepang. Kartika lantas dipersunting oleh Presiden Citibank Eropa yang berasal dari Belanda, Frits Frederik Seeger. Mereka menggelar pesta pernikahan di Hotel Intercontinental Amsterdam pada 2 Desember 2005 yang hanya dihadiri oleh beberapa kerabat dan kolega. Itu adalah pernikahan yang sempat dikomentari oleh Cindy Adam, penulis biografi Soekarno. Menurutnya, almarhum Soekarno pasti tidak menyangka akan punya cucu dari bekas penjajah negerinya, Belanda. Dan ya, memang benar. Setahun pasca pernikahan Kartika dan Frederik pada 2006, mereka sungguh punya putra yang diberi nama Frederik Kiran Soekarno Seegers. Sayang, meski berhasil membangun keluarga sendiri, pada akhirnya itu cuma bertahan selama beberapa tahun. Sebab pada 3 Februari 2021 lalu, Fritz sang suami dinyatakan meninggal karena insulin shock dan cardiac arrest. Saat baru balik ke Jepang dengan sang ibu, Kartika memulai dengan pekerjaan awal sebagai wartawan televisi di Tokyo. Namun tidak lama setelahnya, dia ikut sang ibu pindah ke Amerika Serikat, kemudian bekerja untuk biro periklanan yang berbasis di New York. Disinilah dia bertemu dengan sang suami yang saat itu bekerja untuk Citibank. Kartika juga pernah bekerja di sebuah organisasi non-pemerintah saat menetap di Amerika. Inilah alasannya, pada 1998, dia membangun Kartika Soekarno Foundation atau KSF sebagai respon untuk krisis yang sedang melanda Asia Tenggara kala itu. Yayasan ini bergerak di isu pendidikan dasar, kebudayaan, dan kesejahteraan ibu anak. Kantor pusatnya sejauh ini memang masih berbasis di Amsterdam, Belanda, tapi seluruh programnya berlangsung di Indonesia. Makanya setelah sempat pindah ke London pada 2005, untuk mengikuti perpindahan suami ke Barclay, Kartika beserta seluruh keluarga akhirnya hijrah ke Jakarta pada 2011 agar bisa lebih fokus pada pekerjaan di yayasan yang dia bangun. Through our work, we revitalize Pusyandus and we... Meski profesinya sebagai pekerja sosial di yayasan dimaksudkan untuk membantu sesama, tentu bukan masalah jika Kartika diganjar beberapa penghargaan. Termasuk dari Adipati Bragança Portugal, Duarte Pio pada 2005 lalu, serta diberi gelar bangsawan oleh Keraton Surakarta pada 2008. Ya, kalau berdasarkan klaim KSF di situs resminya, Yayasan Kartika itu memang cukup serius terhadap isu yang digeluti. Dalam bidang kesehatan misalnya, mereka sudah membantu peningkatan manajemen untuk lebih dari 290 posyandu.
KSF juga memberi lebih dari 130 ribu anak intervensi kesehatan dan gizi, serta melatih 1.520 relawan menggunakan sistem 5 meja, imunisasi, penimbangan, registrasi, kemudian memantau pertumbuhan sekaligus deteksi dini penyakit yang mudah dicegah dan perkembangan psikososial. Sementara dalam bidang pendidikan, KSF melatih guru di lebih dari 75 sekolah dasar di Kabupaten Gianyar, Kebumen, Trenggalek, dan Solok, juga memberikan dukungan beasiswa senilai lebih dari $3.400 atau Rp50.782.400 untuk pelajar yang ingin lanjut ke jenjang pendidikan menengah ke atas. Tentu kekayaan bukan orientasi utama dalam pekerjaan sosial. Makanya, Kartika terbilang beruntung untuk orang dengan profesi sejenis. Keputusannya menikahi seorang bankir mungkin sangat membantu. Pasalnya, saat sang suami Fritz Seeger masih bekerja di Citibank pada 2006, dia dapat tawaran dari bank asal Inggris, Barclays, untuk bekerja sebagai CEO dalam divisi retail global dan perbankan komersial. Nah, di posisi ini, Barclays menjanjikan suami Kartika kompensasi besar supaya meninggalkan Citigroup, termasuk diantaranya 8.500.000 pound sterling atau setara 157.869.659.010 rupiah dalam bentuk tunai serta pembagian keuntungan selama 3 tahun. Fritz juga ditawari gaji pokok sebesar 700.000 pound sterling atau kisaran 13 miliar lebih, dan itu masih ditambah dengan bonus untuk tahun 2006 sebesar 1.600.000 pound sterling atau setara 29.716.641.616 rupiah, plus tunjangan performa sebesar 1 juta pound sterling atau kisaran 18.572.901.060 rupiah. Ya, itu jelas tawaran yang susah ditolak. Makanya Kartika dan keluarga sempat hijrah ke London. Lalu setelah sang suami meninggalkan Barclays pada 2009, dia masih dapat pesangon juga sebesar 3 juta pound sterling atau kisaran 55 miliar 718 juta 703.180 rupiah. Lalu bagaimana kabar saudara tiri Megawati ini sekarang? Well, KSF sudah jelas masih jadi aktivitas utamanya. Terus, kalau berdasarkan unggahan di akun Instagram, Kartika Sari Dewi belakangan cukup sering menghabiskan waktu bersama ibu dan putranya. Dia juga sering terlihat bersama dengan para saudara tirinya, termasuk anak-anak mereka. Puan Maharani tampaknya adalah salah satu yang paling akrab dengan dia.